Makanya kalau datang pagi-pagi dong Pak John, biar nggak keduluan. Padahal ini mirip banget sama nyokap gua waktu lagi bunting adik gua nih. Siapa sih yang beli? Adalah Pak John. Apa sih si Philip Codet Suyadi itu ya? Hah? Lu kasih gua bayar dua kali lipat. Hah? Sini deh, Pak John. Lihat dulu yang ini Pak John. Saya rasa yang ini lebih cocok sama Pak John. Nah, ini Pak John. Waktu kecil gua gendut, buncit. Tapi ini bisa juga jadi waktu nyokap gua lagi bunting gua. Nah, ini kakak gua nih. Nah, kan? Benar kan Pak John? Tapi ini orang emang brengsek nih. Nyokap gua mati sakit jantung gara-gara dia bikin ulah dulu. Tapi kalau Pak John lihat wajah perempuan ini, dia berpikir, anaknya yang sekarang ada selalu buat dia susah. Tapi dia yakin, anaknya yang bakal lahir, bakal bikin dia senang. Semua kesusahan yang dialami sekarang gak bakal ada artinya. Kalau yang ngomong bukan perempuan cantik dan pintar kayak lu, mungkin gua udah anggap tuh semua tai kucing. You know I'm right, Pak John. Bir, lu kalau ketemu perempuan kayak Talida lagi, lu bilang sama gua ya. Gua bakal sayang sama lu kayak gua sayang rumah 30M gua. Gua ambil. Tuh Jimmy, ini Pak John mau semua ambil Anggira. Bener Pak John. Waduh, hebat Pak John. Ini pilihan kagak salah punya. Tahu nggak? Gue pikir kalau Gambir cuma bikin patung-patung perempuan biasa, nggak hamil, dia nggak bakal sesusah sekarang. Ya, menakjubkan banget beda harga yang dihasilkan dengan sedikit memberikan bahan. Lucky bastard, man. Sejak dari SMP kita kenal dia, orang itu bintangnya bersinar terus. Kayaknya kita harus akuin. Orang itu emang jenius. Jenius aja nggak bakal bisa bikin dia dapat istri kayak Talida. Bisa menjauh nggak? Supaya kita bisa ngomongin lo terus. Nah lah, lo bebas ngomongin apa aja di depan gue. Pala lo udah terlalu gede. Rio, Dandung, ini lo punya teman emang luar biasa punya dah. Hebat dia, Bang. Cuan gede nih, Mas Kojimi. Lo taunya cuan lulu sih, ah. Tadi semua orang bilang patung-patung itu hidup semua kayak ada nyawanya. Talida, suami lo ini jenius punya dah. Saya tahu, Kojimi. Punya tahun ini tahun babi, tahun lu dah. Cheers. Iya, Bang. Saya ke belakang dulu. Aku rasa body casting gak bisa dikategorikan sebagai aksa. Body casting itu apa? Pematungnya tinggal ambil bahan, ditempel di tubuh seorang model, lalu dimodifikasi sedikit, and voila, piece of something. Apakah body casting bukan art? Apakah masturbasi bukan seks? And so what are you saying? Gambir bikin patung pakai cara body casting. Mm-hmm. Yang jadi modelnya siapa? Istrinya kan gak bisa hamil. Body casting terlalu gampang untuk dianggap sebagai seni. Well, I think setiap seniman berhak untuk menggunakan cara apa aja. Tergantung originalitasnya dong. Come on, originalitas. Lihat sekeliling kamu. Saya rasa pos-pos tangkap itu original. It's a copycat of Yunani, my dear.
Semua orang ngerayain kesuksesan kamu di dalam. Dan kamu di sini sendirian. Jangan pernah nyesel, Gambir. Kamu malah ngasih arti buat bayi-bayi itu. Aku bukan kayak Pak John yang bisa kamu bodoh-bodohin. Itu semua bullshit dan kamu tahu itu. Bullshitnya di mana? Aku jijik sama diri aku sendiri. Gambir, dengar aku. Apa menurut kamu aku ini manusia yang kejam? Manusia yang menjijikan? Menurut kamu aku manusia seperti apa? Tolong jawab aku, Gambir. Apa menurut kamu aku bakal ngedukung kamu ngelakuin sesuatu kalau aku tahu hal itu gak benar? Menjijikan? Kejam? I love you, Gambir. Gambir, I love you. Disiplin sama anak, sayang aja anak cucu. Mau tahu laki-laki macam apa suami kamu sekarang? Kalau aku dulu nggak ngajarin dia disiplin, yang pasti nggak akan sukses kayak sekarang. Dan pasti dia nggak bakal punya istri seperti kamu.
Karena kita berdua sama. Kita cuma mau punya suami yang paling baik, yang paling punya motivasi. Makanya, kalau kamu punya anak nanti, dan aku yakin gak bakal lama lagi, kamu harus ajarin dia supaya disiplin. Apa kalian gak bosan tiap kali ibu kesini kalian kompak bakal kesipin aku? Apa kamu lebih milih kita gak akur, kayak mertua dan menantu lain? Apa kamu bakal tetap masakin aku seenak ini? Aku udah cari tahu. Dokter yang paling jago nanganin masalah ereksi, namanya Dokter Roni Anggono. Dia praktek di selatan. Nanti aku kasih alamatnya. Gambir, aku ini kan ibumu. Emang kenapa kalau Tali dia cerita sama aku? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa cari solusinya. Biar aku aja. Siapa sayang? Nggak ada siapa-siapa. Palingan juga anak kampung iseng mainin bel. Selalu bilang, attitude tuh di olahraga, gambarin attitude tuh dalam hidup. Dan, gue rasa dia benar. Soalnya dalam kehidupan gue sehari-hari, gue selalu kasih kesempatan buat lawan-lawan gue untuk menang. Tapi sebagaimanapun gue ngalahnya, gue selalu menang. Cepat atau lambat, kita harus cari olahraga baru nih. Paling gak mungkin lo menang satu game aja. Gue main bukan buat menang, yo. Jadi lo main buat apa? Menang bukan satu-satunya objektif olahraga, yo. Ya tapi kalau lo gak berusaha untuk menang, lo bakal bikin sparring partner lo bosan, kan? Punya sparring partner yang gak ngeladini nafsu lo buat bertanding dengan brutal, bisa nurunin darah tinggi lo, yo. Thank you. Gue malah darah tinggi, main sama orang yang pasif. Yang bikin gue lebih darah tinggi nih, orang yang pasif kayak lo nih, bisa sukses ngelebihin gue yang selalu punya motivasi. Lo darah tinggi karena menganggap semua hal yang lo lakuin itu kompetisi. Tapi dia benar, lo bisa menang. Kalau mau. Mungkin ada jalan keluar lain, sayang. Gambir. Aku memang gak punya hubungan emosional sama orang tuaku. Tapi aku gak mau mereka tahu kalau anak yang belum nikah udah hamil. Talida, kita bisa nikah minggu depan kalau kau mau. Ya. Dan ketika tamu-tamu mulai bergunjing soal perutku, kamu bisa ngucapin selamat tinggal sama kerjaanku. Bukan karena papaku yang punya perusahaan, Gambir. Tapi aku emang suka sama kerjaanku. Kita nggak perlu bikin resepsi pernikahan. Ada istilah buat orang kayak kamu. Simpleton. Tapi aku sayang sama kamu. Dan sekarang aku mau kamu percaya aja sama caraku.
nanti kalau kamu merasa sakit, kamu minum aja pilnya. Kuat sekali dia. Pacarmu di dalam kuat sekali. Waktu pertama kali saya membawa istri saya kemari, dia menjerit-jerit setengah mati. Atau kalian memang sudah sering kemari? Pertama kali. First time, Mark. Waktu pertama kali kami menggugurkan anak kami kemarin, pulangnya kami tidak bisa tidur selama seminggu. Yang pertama rasanya seperti pembunuhan. Yang kedua masih merasa bersalah. Tapi selanjutnya seperti rutinitas. Kayak makan malam di restoran. Siapa yang pertama punya inisiatif kemari? Biar saya tebak. Dia tidak mau punya anak di luar nikah. Seharusnya itu bukan menjadi alasan untuk menggugurkan anak. Jadi alasan kalian apa kalau bukan malu? Oh, kami tidak perlu malu. Kami sudah menikah ketika menggugurkan anak yang pertama. Kami cuma tidak mau punya anak saja. Poinnya apa? Kami yakin anak-anak itu juga tidak ingin dilahirkan. Dunia ini tidak menawarkan apa-apa, kecuali masalah. Istri Anda di mana? Oh, dia sudah meninggal ketika menggugurkan anak kami yang ketujuh. Tapi dia masih sering datang kemari. Suster-suster di sini juga sering melihat dia. Sisa kebaikan yang ada di diri aku udah aku keluarkan bersama anak ini. Talida, kita harus hadapin ini sama-sama. Aku sendirian, Gambir. Dan kamu juga sendirian. Sini. Hey, kamu gak apa-apa? Kamu istirahat dulu di sini ya. Aku cuma sebentar.
Menurut kamu, apa Arja samuat dalam perut patung ini? Siapa? Arjasa, anak kita. Aku nggak bakal bisa hidup kalau aku harus pisah dari dia. Dia nggak boleh kemana-mana, dia harus tetap di sini. Tali dia, kamu ngomong apa sih? Gambir, sayang, dengar. Semuanya bakal baik-baik aja. Kita udah ngelakuin kesalahan, tapi Arjasa, dia gak salah apa-apa. Ya? Oke? Okay? Lidia, apa ini? Fine, I'm okay. Ya, sayang? Please? Oke? Okay. Sayang, aku tahu apa yang kamu beralamin, cuman kamu... Apa ini? Apa? Kamu ngomong apa sih? Buat aku, sayang. Please, kali ini aja, please. Ya? Oke? 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 Ya, sayang? Oke? Okay. Ya, please. Please, 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 sayang. Enggak, Talida! Tapi Gambir pasti bisa bikin satu lagi untuk galeri Kojimi. Tapi bakal bagus kayak begini nggak? Pasti Kojimi. Gambir udah nemuin teknik yang oke kok sekarang. Kamu sadar nggak yang barusan kamu bilang apa? Tapi aku yang nikah.
bangun. Kok nggak masuk, Pak Gambir? Pesanannya sudah saya siapkan. Lo harus bisa untuk sikap lanjut. Lo harus bisa. Halo? Halo? Talida? Tolong saya. Halo? Hei, siapa ini? Halo? Dasar kerjaan. Belum tidur, sayang? Istri kamu yang cantik ini perlu dikasih selamat loh. Ingat akun rokok yang aku bilang minggu lalu? I got it. Congratulations. Sedikit kurang meriah dari yang aku harap. But that's okay, sayang. Aku gak bakal bikin pantun perempuan hamil lagi. Terserah kamu lah. Mau kamu apa sih? Loh, aku gak ngomong apa-apa. Alah! Kamu tuh pinter banget. Kamu ngomong atau enggak, kamu selalu bikin aku ngelakuin apa yang kamu mau. Aku mau kamu punya drive. Punya motivasi untuk jadi sukses. Dan kamu punya itu. Kalau enggak bakal aku mau kawin sama kamu. Oh ya? Gimana kalau ternyata kamu salah? Gimana kalau ternyata aku gak punya motivasi buat sukses kalau aku harus ngelakuin apa yang kamu mau terus? Mungkin memang aku salah. Mungkin memang kamu gak seperti yang ada di bayangan aku. Kamu cuma laki-laki lemah. Semua tentang kamu cuma satu kata. Lemah. Lemah atau apa? Talida. Aku memang pantas dapetin ini. Aku udah berdosa. Enggak, sayang. Aku yang salah. Enggak, aku yang salah. Immortal, dah. Mulai sekarang, aku makan.
akan maksa kamu lakukan sesuatu yang kamu gak mau. Semua ada artinya kalau aku harus kehilangan kamu. Aku bisa mati kalau misalnya kamu gak sayang lagi sama aku. Sayang. Gue udah cek schedule. Kayaknya lo bisa pameran. 2 bulan lagi. 2 bulan bisa. Tapi gue gak bakal baik batu perempuan hamil lagi. Lo gila lah. Gue bisa bikin batu dalam bentuk lain. Kalau enggak, berarti gue bukan batu yang bagus dong. Lo tahu apa yang ada di pikiran lo itu sama seperti apa yang ada di pikiran seniman-seniman yang pada sok tentang di atas pada sok mau ganti gaya. Lu tahu nggak akibatnya apa? Gimana? Hancur, akibatnya hancur. Pokoknya dalam 2 bulan ini lu harus pameran. Lo kok Kojimi jadi maksa? Gua janji sama banyak orang. Ya berarti itu masalah Kojimi lah. Waktu pertama kali lu bawa patung lu ke galeri gua gak pernah bilang sama lu kan? Siapa yang beli patung lu? Hah? Gua yang beli. Patung lu rusak. Pecah berantakan. Lu tahu gua temuin apa? Benar, benar gak mirip. Keluar cairan yang baunya bikin gua gak bisa makan 2 minggu. Lu kerja begini sekian lama, gak mungkin istri lu gak tahu. Kalau ini diangkat jadi kasus, lu sama istri lu akan pergi berdua. Lu tahu kemana?
Jangan buka. Please. Apa ini? Cuma sebuah ruangan. Kamu gak pernah ngasih tau aku ada ruangan lain di rumah ini? Karena aku pikir kamu gak perlu tahu. Aku gak perlu tahu. Ini rumah aku juga, tadi aku tinggal di sini. Apapun yang ada di balik pintu itu, aku mau cuma aku yang tahu. Apa kamu bilang? Aku tahu kamu udah sering minta yang aneh-aneh, cuman ini luar biasa anehnya, Talida. Apaan sih isinya? Hah? Cuma kenangan yang mau aku lupain. Kalau sampai pintu itu dibuka, ada sesuatu yang buat perasaan aku sangat sedih. Aku gak bisa ngebayangin gimana parah perasaanku kalau pintu itu gak tertutup. Terjadi sama kamu? Ada yang pernah nyakitin kamu? Kalaupun ada, sekarang udah gak ada artinya. Karena aku punya kamu. Kamu harus yakin kalau apapun yang bakal aku buat atau aku rahasiain, gak akan ngebahayain hubungan kita. Sayang, kamu percaya? I love you, Gamir. Iya, yeah, I love you more, Talida. Tolong jangan pernah buka pintu itu. Ke kiri sedikit, Mas. Sekarang terlalu ke kiri. Kanan. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Kiri dikit, sedikit lagi. Ya emang lo kira setiap orang yang punya relationship gak nyimpen rahasia? Istri punya rahasia, sahabat punya rahasia. Gue gak nyimpen rahasia apa-apa deh dulu. Tai kucing, men. Pasti ada lah. Ya, dan gue juga gak mau tahu apa yang lo rahasiain. Ketika lo mutusin untuk nyimpen rahasia dari gue, ya mungkin lo mikir gue gak bakal seneng kalau gue tahu. Berarti lo udah nyimpen rahasia dari gue? Pasti. Apa lo tidur sama bini gue? Lucu. Ya jadi apa dong? Gue gak kebayang ada sesuatu dari lo yang gak gue suka. Termasuk kalau gue tidur sama bini lo. Gak lucu. Ya ini serius, man. Maksud gue tuh... hubungan laki-bini atau hubungan persahabatan yang udah kuat banget. Itu udah... ya sama aja kayak hubungan manusia sama Tuhan lah. Jadi ada hal-hal yang gak perlu pertanyakan. Namanya iman. Kayak kucing. Oh iya, makasih, Mas. Kenapa lo? Lo bisa lihat kesini tuh gak? Lihat? Kenapa? Berarti gue gak gila. Kenapa? Gue sebulan lebih dapat pesan kayak gitu, men. Dari mana lo tahu itu pesan buat lo? Gue baca. Seharusnya bunyi tulisannya, lo terlalu self-centered. Gak semua kejadian ada hubungannya sama lo. Hey. Bagus, Bill.
Yes! Itu baru namanya main. Woo! Gak pernah gue dikalahin orang lebih rasa seneng kayak gini. He's the man! Jangan puas dulu, Perek. Sekarang lo bisa ngerasain juga nih, kalian semua. Ini di tas gue. Hah? Ini? Gak ada siapa-siapa dari tadi sini. Lo kenapa sih? Hei! Makan. Sini. Sini. Duh. Gak suka sama kamu guru, ha? Sengaja bikin aku berjantungan, dia sengaja mau buka mulut.
Excuse me. Mau kemana, Pak? Tempat apa ini? Maaf, Pak. Selain anggota dilarang masuk sini. Gimana caranya jadi anggota? Kalau Bapak masih bertanya gimana caranya, Bapak nggak bisa jadi anggota. Saya mau ngomong sama manajer Anda. Maaf, Pak. Bapak harus keluar. Kasih tahu saya ini tempat apa? Security? Gimana sih orang bisa asal masuk? Silakan, Pak. Nggak usah pegang-pegang. Apa lo bilang? Gue bisa beli lo kalau gue mau! Pak, ini gedung apa ya? Maaf, Pak, tapi saya harus tahu ini gedung apa. Cabut gak lo? Dandung. Hey man, lagi ngapain lo? Nungguin lo. Kenapa? Dari mana lo? Oh, abis ketemu teman di kafe situ. Harus asal tempat apaan dong? Hah? Harus asal lo tadi dari sana. Gak ngerti gue lo ngomong apa. Gue ngeliat lo masuk ke harus asal. Itu tempat apaan dong? Apaan sih lo? Tahu nggak lo? Kalaupun gue kasih tau lo itu tempat apa, lo nggak bakal bisa nerimanya. Coba kasih tau gue dong. Lo tuh laki-laki lemah, Gambir. Begini lo seharusnya, Bir. Cuman telat. Sekarang setengah kota lagi nginjek-nginjek lo. Kasih tau gue itu tempat apa? Lo benar-benar mau tahu, hah? Jagoan. Datang lagi, Pak Dandung. Ibu Mona ada? Ada di atas. Saya bawa calon member baru. Selamat bergabung, Pak. Selamat datang. Anggap saja rumah sendiri. Anda datang ke sini untuk mendapatkan jawaban. Tempat apa ini? Hanya ada satu peraturan di sini. Tidak boleh ada pertanyaan. Biaya keanggotaan akan dibebankan kepada Anda lewat kartu kredit atas nama Hero Sasa Incorporated.
Pembatalan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menelpon kantor kami. Dan kami berhak mencabut keanggotaan Anda apabila Anda telah melanggar kesepakatan kita. Tidak boleh ada pertanyaan. Gimana saya bisa dapat jawaban kalau saya tidak bertanya? Kamu kan seniman, Gambir. Gunakan imajinasi kamu. Bagaimana itu saya? Ibu Monenya sudah pulang. Siapa lagi bos kamu? Selain Ibu Mona di sini. Cuma Ibu Mona. Saya mau tanya soal. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma resepsionis di sini. Gimana? Itu sebenarnya tempat apaan, Du? Wow. Lu kan tahu sendiri peraturannya gimana?
gue gak pernah nanya. Yang penting gue bisa datang dan lihat orang aneh-aneh. Gila, men. Lu udah ngeliat orang yang suka ngejahit tangannya sendiri. Ada perempuan yang selalu mencoba... Lu semua sakit jiwa! Gue kan cuma nonton doang. Gimana lu bisa jadi anggota di sana? Ada teman sekantor gue yang bawa. Di sini kalau lu mau jadi anggota, gak bisa masuk itu aja. Harus lewat rekomendasi anggota lain. Gambar-gambaran mereka dapat di sana? Itu dari mana? Gimana gue tahu? Yang gue tahu, mereka cuma taruh banyak kamera di banyak rumah tanpa sepengetahuan yang punya rumah. Ini ilegal dong. Gimana kalau gue lapor ke polisi? Emang lu pikir orang-orang yang bisa masuk ke rumah orang lain, taruh kamera di sana, bukan orang-orang yang punya bajingan kuat? Mafia, polisi. Ada anak kecil di sana yang disiksa, masa kita cuma diem aja? Yang lu lihat di dalam sana, gak ada urusannya sama lu. Lu gak kenal mereka. Mereka juga gak kenal lu. Anak kecil itu minta tolong sama gue! Ngaco. Karena dia cuma ngomong ke kamera, bukan berarti dia ngomong ke lu, Bir. Gue harus ngelakuin sesuatu, dong. Yang bisa lu lakuin sekarang hanya cool down. Jangan sampai mereka ngecabut keanggotaan lu. Supaya lu bisa ngeliatin anak kecil itu terus. Lu berdoa aja agar dia ngasih tau alamatnya di mana. Silakan, Mas. Maaf, saya permisi ke toilet sebentar ya. Oh iya, silakan. Ini beritanya lebih penting dari profil artis, Mas. Ya mungkin dari lahir udah disiksa sama orang tuanya. Aku aja heran dia masih bisa hidup. Iya, aku tahu banyak sekali kasus penyiksaan anak. Tapi yang ini luar biasa mengerikannya. Aku harus nulis tentang dia. Setidaknya itu yang bisa aku lakukan untuk orang dia. Aku mau coba untuk jenguk dia lagi sekarang. Mbak, ya? Ngeliat perempuan keluar lewat sini gak? Baru aja keluar sambil telepon. Mesti cepat bangun. Bangun pagi. Bangun paginya. Yuk bangun yuk. Sayang. Apa ini?
aku ngomong itu. Berapa kali sih, ha? Berapa kali aku bilang jangan ngompol lagi? Berapa kali aku bilang? Sini kamu, ha? Sini, sini. Berapa kali aku bilang, ha? Kamu kenapa, sayang? Sayang, kamu kenapa? Sayang? 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 Kenapa kamu? Hei. Hei, sayang. Shh, hei, kenapa? Ditinggal di sekitar sini. Ditinggal di sekitar sini! Gambir! Gambir! Gambir, lu mau kemana? Tolong! Gambir, Gambir, Gambir! 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 Lihat! Gambir! Gambir, please! Gambir, Gambir, dengerin gue! Dia tinggal di sini! Dia pasti tinggal di sini! Alia, please, masuk rumah! Kenapa? Alia, please, biar gue yang urus ini! Gambir, 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 Gambir! Yang gue cari dari restar sini! Gambir, dengerin gue, dengerin gue! Gambir, bro! Gue baru dapat kabar kalau anak itu udah mati. Dia baru aja meninggal dibunuh sama ibunya, gak sengaja. Dia gak bisa bertahan lagi. Bohong! Lu kalau mau bohong, jangan bohongin gue, ayo! Lu tega, lu bohongin gue, ayo! Gue sahabat lu, Bir. Walaupun gue pecat kayak gini, tapi gue gak bakal pernah bohong sama lu. Gue datang ke sini untuk ngasih tau lu itu. Gue minta maaf karena gue udah jenguk mesin lo ke tempat itu. Ada apa sih sebenarnya, dong? Iya, ada apaan sih? Dia ngeliat sesuatu yang seharusnya dia nggak ngeliat. Apa? Dia nggak pernah bilang. Apa? Gimana gue tahu? Dia kan seniman. Gue dari seniman selalu kayak gitu. Kalian liatin gue kayak gue punya salah. Gue yang nenangin dia. Kalian berdua harusnya berterima kasih. One dream last night, she sings.
Ah, Talita. Hai, Pak John. Happy banget gue malam ini. Oh, gue bisa dapat apa yang gue mau. Dari jam berapa Pak John tadi di sini? Sudah dari tadi, sebelum buka sudah bantu-bantu tadi. Andita sudah diasingkan. Nah, sudah bayar sama Ko Jimmy, kontan cash ko bayar. Nah, sumpah itu orang. Dinaikin harga gila-gilaan, dirampok gua tadi. Wah, tapi gua gak apa-apa. Gua senang, gua dapat apa yang gua mau. Sebentar lagi Natal. Kalau orang-orang pada pasang pohon cemara, gua lebih baik pasang Andita. Nah, selamatkan pohon cemara. Save the trees. Memang kayak Amerika banyak pohon cemara. Di sini mana ada? Semua yang datang sini bakal kecewa. Karena semua patung sudah sold out. Aku nggak mau Gambir langsung kerja lagi setelah ini. Aku mau dia istirahat cukup. Biar bisa punya anak. Kalau Koko mau, kalau Gambir senang, Koko juga senang. Jadi apa yang Koko bisa bantu? Obat-obatan Cina katanya manjur buat ngobatin hipotensi. Boya tolong dicarikan. Gampang, nanti Koko cari. Keluarga Koko yang sana, Koko hubungin, Koko suruh cari secepatnya. Biar dapat cepat-cepat. Ya. Apa yang bikin orang lahir ada yang berbakat, ada yang enggak? Sekarang gue mau nanya, lo ngeliat patung-patungnya si Gambir, bisa ngerti nggak? Bagusnya di mana, kenapa bisa mahal? Enggak. Ya kalau gitu lo nggak usah ngerasa rugi. Oh, yang lo pengen lo nggak bakal ngerasain juga. Ya tapi gue kan juga pengen ngerasain apa yang orang-orang ini rasain. Satu-satunya seni yang bisa gue apresiasi, itu cuma hiasan makanan yang di pinggir piring. Itu juga bikin gue nggak tega makannya. Tuh kan. Kalau gue sih puas apa yang gue punya. Gue juga gak tahu apa gue bakal lebih seneng kalau gue punya makan mimpi. Atas Gambir. Mau lo punya hidupnya dia? Ngomong-ngomong di mana itu orang? Somewhere lah. Saya gagal. Rapor merah-merah gini kamu mau jadi apa? Hah? Kamu itu mau ngebunuh aku ya anak anjing! Anak anjing! Sini, sini lupa! Gambir. Gambir. Kalau Koko pengen punya anak, suatu saat Koko pengen anak Koko punya kualitas seperti lu. Lihat nggak tamu-tamu yang datang tadi? Bagaimana mereka takjub melihat hasil kerja keras kamu? Tapi aku bilang sama Ko Jimmy, habis ini kamu break dulu. Bulan madu kemana gitu sama istrimu. Biar dia hamil. Bir. Si Rio baru aja dapat pencerahan. Dia udah gak sirik lagi sama lo. Excuse me.
Gini, kita semua beda-beda. Itu makanya kita sahabatan bisa lama kayak sekarang. Si Gambir misalnya. Kita harus selalu ada deket dia buat nolongin kalau dipalak preman misalnya. Dan kalau gak ada Gambir, kita gak bakal ada di tempat kayak gini. Oke, cheers buat Gambir. Cheers. Ah, karena kita sudah seperti keluarga semuanya, harus saling melindungi. Ya. Aku ke toilet dulu ntar. Aku gak setuju kalau itu bilang invasion of privacy. Aku yakin mereka semua tahu kalau rumah mereka dipasangin kamera. Pasti mereka dibayar. Apa emang menarik banget ya? Seperti cermin, darling. Sebelum apapun, kita selalu pengen lihat. Dan gak pernah bohong. Tapi terus terang, kalau udah yang anak kecil disiksa sama orang tuanya itu, aku selalu merinding. Hari ini secara nggak sengaja aku switch ke channel itu. Aku yakin anak kecil itu sebentar lagi pasti mati. Maaf, Pak, tapi semua ruangan malam ini sudah dibuk untuk tur mereka-mereka ini. Ini penting sekali. Sorry, tapi Bapak harus datang besok lagi. Ini masalah hidup dan mati. Seks ini bukan mencari hiburan sakit seperti mereka-mereka ini atau anggota-anggota kalian yang lain. Saya yakin dalam diri kau masih ada sedikit martabat sebagai manusia. Walaupun kamu kerja di tempat seperti ini. Jadi saya mohon, sama bagian yang masih ada di dalam diri kamu itu. Tolong izinin saya pakai ruangan. Tolong. Kamu ada di mana biar saya bisa tolong.
Terus kalau Gambir sampai tahu gimana, Bu? Alah, udah. Gambir biar aku yang urus. Ini juga demi kepentingan dia. Anak itu penting buat keluarga, biar bisa langgeng. Ya udah, kalau gitu aku ketemu Rionya di mana? Di Hotel Posun, kamar nomor 333. Coba dah itu. Dia itu kan mantan hakim. Pasti jitu. Kalau kamu tidur sama dia, pasti kamu cepat hamil. Cari angin aja. Yaudah, cari angin sebentar, tapi balik lagi ke sini. Ini kan acara lo. Gue lagi mau nyiapin Christmas dinner buat besok. Cek apaan sih lo? Ya besok aja. Gue cuma mau pastiin lo semua bisa datang. Oke, okay, gue pastiin kita semua datang. Tapi lo balik ke sini ya. Oke. Okay. Dia ngundang kita Christmas dinner besok. Tadinya gue mau ngasih lo yang ada gambar macannya, cuman kayaknya lebih suka yang ada belalainya, men. Keren, yo. Keren. Yuk.
Nunggu apa lagi, sayang? Merry Christmas! Sini. Ibu datang dari mana? Aku parkir belakang. Habis depan penuh. Barengan sama Kojimi? Iya. Opo yang suruh parkir depan. Belakang. Good. Semuanya udah di sini. Let's have dinner. Kamu ngapain? Bantuin kamu ambil gelas. Saya cuma mau bilang, malam ini saya merasa seperti laki-laki yang paling beruntung di dunia. Karena saya bisa kumpul sama orang tua, para sahabat saya, dan terutama istri saya yang paling sempurna. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah bikin hidup saya semakin berarti. Cheers! Cheers! Namanya Devilish Spit. Racun yang bikin orang paralis selama 10 menit. Kalian nggak akan bisa bergerak. Tapi kalian tetap bisa ngeliat dan mendengar. Sekarang, dengar. Saya baru sadar. Umur hidup saya, ternyata saya gak pernah hidup. Semua orang nentuin kemana saya mesti jalan, kemana saya mesti pergi. Ini itu semua orang yang nentuin hidup saya. Saya sadar. Kalau saya mau jadi diri saya sendiri,
saya harus memutuskan semua sengara yang ada di dalam diri saya. It's oh so swell inside a season that goes well. The light is gay, the moon. Oh, Jimmy. Laki-laki yang sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri. Ternyata cuma pedagang biasa yang misalnya cuma meras untuk cari untuk gede. Sadar dong, kalau selama ini gue nganggap lo tuh sebagai sahabat gue yang paling dekat. Gue udah nganggap lo sebagai kakak gue sendiri. Nggak tahu dong. Ada hal waktu itu kalau misalnya lo minta izin ke gue baik-baik untuk tidur sama bini gue, mungkin gue kasih izin ke gue. Di dalam mimpi lo. Sekarang siapa yang lemah? Hah? Apa? Masih mikir gue gak berani? Ibu tahu gak? Kalau sebenarnya gak ada seorang anak pun yang mau lahir di dunia ini. Setiap anak lahir karena konsekuensi hubungan bapak dan ibunya. Tapi sebagian dari orang tua bisa dimaafkan karena mereka ngasih kasih sayang. Ngasih cinta, Bu. Bukan cuma penderitaan dan sakit hati. Akan buat ibu berantakan seperti mereka-mereka ini. Karena saya nggak seperti ibu.
sekarang gimana? Apa yang harus aku lakukan? Kamu tahu nggak? Biarpun kamu menyakiti aku, nyenakin aku sebegitu parah. Aku rasa aku masih sayang sama kamu tadi. Tapi aku harus tetap membunuh kamu. Karena kalau enggak semuanya sia-sia. Kamu tahu kenapa semua sia-sia? Karena kamu adalah gongnya. Kamu adalah acara puncak. Dan untuk acara puncak, kita selalu punya kejutan. Aku punya satu untuk kamu. Kita akan menerasin bulat. Pemainnya adalah kamu dan kamu. Aku gak mau mati, Talida. Kalian semua udah hampir bertahun-tahun hidup aku. Aku sekarang punya hidup sebagai orang yang bebas. Kalau kamu berhasil lolos dari 3 prajurit, aku akan biarkan kamu hidup. Kamu lihat mereka. Mati. Kamu mau hidup kan? Itu tawaran yang bagus kan? Hah? Mau apa enggak? Mau. Bagus. Kita mulai ya. Satu. Dua. Ayo kita coba lagi. Satu. Dua. Kurang jelas. Jangan khawatir. Karena aku udah bilang, kamu adalah perempuan yang paling beruntung di dunia. Aku yakin kamu juga bakal lolos. Di yang ketiga. Kamu bunuh. A merry man.
Gambir, kamu gagal menyelamatkan kita. Berani-beraninya kamu aku panggil malah sembunyi, anak setan. Gambir. 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 Kalau sedang begitu, dia tidak bisa mendengar orang.
Kalau begitu saya titip buku dan majalah-majalah ini. Nanti saya masukkan. Asik. Apa yang sedang ada dalam kepalanya? Saya sudah di sini 10 tahun, Mbak. Tetap saya nggak tahu. Menurut Bapak, apa dia bakal bisa keluar? Saya bukan dokter. Tapi kalau orang bisa membunuh orang tuanya sendiri waktu umur 8 tahun, kalau sudah dewasa dan lepas, bisa ngapain? Bukan salahnya. Anak kecil disiksa seperti itu. Kalau saya jadi kamu, saya nggak akan terlalu sedih memikirkannya. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, siapa yang tahu apa yang sedang ada di dalam kepalanya? Mungkin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Saya pulang dulu, Pak. Titip, Pak. Ya, mari. Saya sudah berdosa besar, Romo. Tuhan, pengampun. Apa yang sudah kau lakukan? Saya berusaha membunuh istri saya. Apakah saya akan dibakar di neraka, Romo? Neraka? Tidak ada. Romo, neraka harus ada. Kalau neraka tidak ada, berarti surga juga tidak ada. Pulang. Kau bisa menghidupkan istrimu lagi jika kau mau. Bagaimana mungkin saya bisa menghidupkan istri saya kembali, Romo? Apa kau memang mau istrimu hidup kembali? Sebenarnya, saya senang dia mati. Kalau begitu pulanglah. Begitu saja. Saya tinggal menjalani hidup saya seperti biasa. Iya. Tapi jika ada seseorang yang paling kau takuti melarang kau untuk membuka sebuah pintu, pintu apa? Pintu terlarang. Setiap orang punya satu. Seperti apa pintu itu? Kamu hanya akan tahu jika sudah membuka pintu itu. Sekarang pulang.
Selesai. Ya udah, saya kantor sekarang.